Lentera Maut Jilid 21 Sejak Chang Hawel Ali Yahya Ing datang mengacau dan membinasakan Chiang Kun Chia Tonggok sampai kemudian Chang Hawel Ali Yahya Ing dititipkan oleh Kwee E Suliang dan menghilang lagi, maka Istana Pangeran Gin selalu dijaga ketat. Sedangkan perwira muda yang gagah perkasa itu, sebenarnya adalah seorang dara yang menyamar menjadi seorang pemuda, dan dia adalah Liu Guat adik kandung Chang Hwe Ali Liu atau yang menjadi teman akrab dari Kang Lam Soh Simlan. Malam itu dengan mengambil jalan lewat genteng rumah, Kelebatan ada dua bayangan hitam yang mendatangi istana Pangeran Ginlun berkat mahirnya ilmu ringan tubuh mereka maka kedua bayangan hitam itu dapat memasuki bagian dalam dari istana itu tanpa diketahui oleh pihak tentara yang melakukan penjagaan. Kedua bayangan hitam itu adalah Li Chonghon berdua adiknya, Li Chongliang mereka sudah memasuki bagian ruangan di dalam istana itu, akan tetapi mereka belum memperoleh batu hitam ta yang mereka cari. Mereka sudah mencari terlalu lama, sedangkan waktu berjalan terus memikin kedua bersaudara itu menjadi gugup, khawatir seng fajar akan datang dan sukar buat mereka kembali pada malam berikutnya, sebab setelah diketahui istana didatangi seseorang maka penjagaan pasti akan diperkuat. Dengan cara bekerja yang gugup, kedua pemuda itu justru telah membuat kesalahan, menjatuhkan sesuatu benda ke lantai sehingga mendatangkan bunyi suara. Lalu beberapa orang tentara penjaga mendatangi dan melihat kedua pemuda itu. Segera para petugas itu berteriak-teriak, membuat suasana menjadi ribut dan mengakibatkan lebih banyak lagi tentara penjaga yang mendatangi ruangan tempat kedua pemuda itu. Berada lalu mereka mengepung dan menyerang dengan maksud menangkap kedua pemuda itu. Terpaksa, kedua pemuda Li Chong Hon dan Li Chong Liang melakukan perlawanan, berusaha menerobos kepungan hendak melarikan diri. Akan tetapi, sangat sukar buat mereka lakukan, sebab pihak tentara justru semakin banyak yang datang, siap menjaga segala kemungkinan buat kedua pemuda itu melarikan diri. Pangeran Kinlun, yang mengetahui kejadian itu, segera datang dengan dikawal oleh empat orang Wiesu yang gagah perkasa, serta Liu gong memakai pakaian seragam sebagai seorang perwira muda. Baik Pangeran Gin Lun maupun Liu Guat, gong sudah tentu mereka merupakan orang-orang yang menghargai para pendekar atau orang gagah, akan tetapi paling membenci orang dari golongan hitam yang biasa merampok atau mencuri. Melihat kegagahan kedua pemuda yang sedang diketung oleh pihak tentara itu maka Pangeran Ginlun memerintahkan keempat orang para Wiesu yang melakukan perlawanan, sedangkan pasukan tentara diperintahkan membuat suatu lingkaran, siap-siaga buat mencegah kedua pemuda itu melarikan diri. Kedua pemuda itu sekarang tidak lagi bertempur secara serabutan di dalam kepungan pihak tentara, sebaliknya dengan punggung menempel dengan punggung, mereka siap buat menghadapi keempat orang Wiyesu yang juga sudah siap buat melakukan penyerangan. Setelah para Wiyesu itu mulai melakukan penyerangan, maka terjadi Licong Chong Hon mendapat lawan dua orang Wiyesu, dan Licong Liang juga harus menghadapi dua orang lawan yang kuat, sebab para Wiyesu itu memainkan ilmu silat gelok dari Mongolia yang belum dikenal oleh kedua pemuda itu. Mula pertama Li Chong Liang Mi lakukan pertahanan dan pembelaan diri dengan mengutamakan kelincahan atau kegesitan tubuhnya, sampai kemudian dilihatnya beberapa bagian kelemahan dari pihak kedua lawannya, sehingga dengan menggunakan kecerdasannya, dia sengaja mendesak seorang Wiyesu tanpa dia menghiraukan Wiyesu yang seorang lagi, membuat Wiyesu yang tidak dihiraukan itu sempat melakukan berbagai serangan dan lupa dengan pertahanannya. Sampai tahu-tahu Yesu itu kena tendangan Li Chong Liang, sehingga diarubuh terguling dengan tulang betis patah. Bagus, seru Pangeran Gin Lun yang memberikan pujian, bukan marah-marah. Juga Liu Guat Go ikut bersuara memuji, dan Liu Guat Go ini bahkan ikut memasuki kancah pertempuran, tanpa dia memakai senjata, menyerang Li Chong Liang yang waktu itu hampir berhasil mengalahkan sisa seorang lawannya. Pemuda Li Chong Liang menjadi terkejut. Waktu dia diserang oleh si perwira muda yang tidak menggunakan senjata, dan dia menjadi lebih terkejut lagi. Waktu mengetahui bahwa si perwira muda itu sedang menggunakan jurus-jurus dari ilmu merebut senjata memakai sepasang tangannya tanpa ragu-ragu, kemudian Li Chong Liang balas melakukan penyerangan memakai pedangnya sebab dia yakin bahwa dia sedang menghadapi seorang musuh yang lihai. Pedangnya itu bergerak memainkan jurus geledek menyambar pohon jati. Pedang itu pada mulanya menikam mengarah bagian ulu hati, akan tetapi waktu tangan si perwira muda bergerak hendak merampas pedang, maka pedang itu berubah dengan amat pesatnya bagaikan petir yang menyambar menebas pinggang si perwira muda. Li Guat Go yang memakai pakaian seragam sebagai si perwira muda sekali lagi bersuara memuji, sementara tubuhnya yang lincah dan ringan telah melompat tinggi, nyaris. Dari serangan Li Chong Liang. Dan tubuhnya itu lalu hinggap di dekat Li Chong Han, yang waktu itu hampir berhasil melukai seorang wilayah sulawannya, akan tetapi tiba-tiba Li Chong Hon kena tendangannya Li Uguat Go dalam pakaian sebagai seorang perwira muda sampai Li Chong Hon rubuh terguling di dekat sejumlah tentara yang sedang siap siaga mengawasi jalannya pertempuran. Tangkap dan ikat dia perintah SI perwira muda kepada pihak tentara, sementara dia telah bertempur lagi melawan Li Chong Liang. Karena pemuda itu menjadi gusar waktu melihat kakaknya kena dibokong dengan suatu tendangan. Tiga sisa para Wilesuk kemudian ikut mengepung Li Chongliang, membuat pemuda itu benar-benar menjadi sangat sibuk sampai secara tiba-tiba dia kena disikut oleh si perwira muda sehingga tubuhnya terjerumus menyamping disusul kemudian dengan suatu tendangan dari si perwira muda, mengakibatkan Chongliang mengalami nasib yang sama seperti kakaknya. Kedua pemuda Li Chonghon dan Li Chongliang kemudian dihadapkan kepada pangeran Ginlun yang sudah duduk di ruang pemeriksaan, oleh karena pangeran itu hendak segera melakukan pemeriksaan terhadap kedua pemuda tawanannya, yang dianggap terlalu berani mendatangi istana kekuasaannya, dan yang ia ragukan sebagai orang-orang dari golongan hitam. Sebutkan nama kalian dan katakan apa maksud kalian, demikian Pangeran Ginlun mulai dengan pemeriksaannya, sementara nada suaranya terdengar sangat berwibawa. Li Chonghong berdua Li Chongliang yang berdiri dengan tangan-tangan terikat ke bagian belakang, menjadi terkejut waktu pandangan mata mereka terbentur dengan sinar mata. Pangeran Ginlun yang sangat berpengaruh, sementara suara ramah pangeran itu terdengar penuh wibawa, sehingga bagaikan tanpa terasa, kedua pemuda itu menjatuhkan diri berlutut, dan Li Chonghong yang mendahulukan berkata, kami berdua saudara bernama Li Chonghong dan Li Chongliang. Demikian kata Li Chong Hon sekaligus mewakilkan adiknya. Hektometer terdengar Pangeran Gin Lun bersuara, padahal di dalam hati dia menjadi senang melihat laku kedua pemuda tawanannya. Sepasang matanya kemudian ganti mengawasi Liu Guat Go yang masih memakai pakaian seragam sebagai perwira muda, sambil Pangeran Gin Lun perlihatkan senyumnya, membuat Liu Guat Go ikut jadi bersenyum menandakan mereka berdua sepaham. Koma, kalian belum menjawab pertanyaan tentang maksud kalian datang di istana ini, kata lagi Pangeran Giulun kepada pemuda tawanannya. "Maafkan kami, Ong ya. Maksud kedatangan kami sebenarnya hendak meminjam sebutir batu hitam." Liong sahut Cong Liang dengan kepala menunduk. Bagaikan tidak ada keberaniannya buat mengawasi muka pangeran Ginlun Ouliongta untuk apa kalian perlukan batu itu tanya pangeran Ginlun yang jadi merasa heran karena sesungguhnya pangeran Ginlun tidak mengetahui tentang khasiat batu Ouliongta yang menjadi barang pusaka peninggalan kerajaan Cina Seorang adik kami menderita penyakit lumpuh pada sepasang kakinya kami perlukan batu itu untuk menahan hawa dingin di atas gunung tiang peksan, karena di tempat itu kami mengharap dapat menyembuhkan penyakit adik kami, ganti Li Chong Hon yang bicara. Apakah kalian hanya datang berdua? Tanya lagi Pangeran Ginlun, yang kelihatannya sedang memikirkan perkataan Li Chong Hon tadi. Benar, kami hanya datang berdua sahut Li Chong Hon? hampir berbareng dengan Li Chong Liang, akan tetapi suara seseorang lain telah memutus perkataan mereka, tidak kami datang bertiga, semua yang hadir menjadi terkejut. Terlebih pangeran Gin Lun yang waktu itu jadi mengawasi terpesona ke arah datangnya seorang darah muda yang cacat sepasang kakinya, berjalan perlahan dengan bantuan serasang tongkat, sementara langkahnya kelihatan tenang, tidak gentar melewati barisan tentara penjaga yang siap dengan berbagai macam senjata terhunus. Pangeran Ginlun juga menjadi terkejut berbareng merasa kagum oleh karena dia mengetahui bahwa di luar istana maupun di bagian depan dari ruang sidang pemeriksaan itu dijaga ketat oleh sejumlah tentara akan tetapi darah yang cacat sepasang kakinya itu dapat masuk tanpa ada seorang tentara yang lebih dulu melapor, menandakan semua tentara itu tidak mengetahui masuknya darah yang cacat sepasang kakinya itu. Sementara itu, Tang Lan Hua sudah berdiri di dekat Li Chong berdua Li Chong Liang menghadapi Pangeran Gin Lun dan si perwira muda. Darah yang cacat sepasang kakinya itu tidak mungkin berlutut buat memberi hormat. Akan tetapi dia menjura memberi hormat dengan membungkukan badan, setelah itu baru dia berkata lagi, benar seperti kata kakak Li Chong Han, bahwa kedatangan kami adalah untuk meminjam batu Ong Leong Ta buat berusaha menyembuhkan sepasang kakiku yang iumpuh. Kalau Ong Ya menganggap kami telah bersalah, maka hukumlah aku, akan tetapi kedua kakak Han dan kakak Li yang mohon supaya dibebaskan, Pangeran Ginlun kelihatan masih terpesona mengawasi darah yang cacat sepasang kakinya itu, sehingga untuk sesaat dia bagaikan tak mampu mengucap apa-apa. Juga, Liu Buat Go ikut terdiam, meskipun dia yakin darah yang cacat sepasang kakinya itu memiliki kepandaian ilmu silat yang mahir, bahkan melebihi kedua pemuda yang dikatakan kakaknya sebab Ker Teng Lan Hua berjalan dengan bantuan serasang tongkatnya tidak dapat menutup mata Liu Guat Go yang gagah perkasa itu. Sekilas Liu Guat Go mengawasi Pangeran Gin Lun, tepat di saat Pangeran itu juga sedang mengawasi dia. Sekali lagi Liu Guat Go perlihatkan senyumnya, juga Pangeran. Liu Guat Go ikut bersenyum setelah itu Liu Guat Go yang berkata kepada Teng Lan Hua kalian bertiga sudah bersalah, karena memasuki istana ini di waktu malam tanpa izin, untuk itu kalian bertiga patut dihukum. Akan tetapi, aku pun mengingat bahwa kalian bertiga adalah orang-orang kayak rimba persilatan yang gagah perkasa, maka kami KZ dengan senang hati akan mempertimbangkan kesalahan kalian dengan tata cara kaum rimba persilatan. Kalian akan kami bebaskan, Bahkan kalian diperbolehkan meminjam batu au liong ta kalau salah seorang dari kalian bertiga dapat mengalahkan aku. Sebaliknya, kalian yang kalah, maka kami akan menghukum kalian di dalam penjara. Tanda seru demikian kata Aliugat Go, dalam pakaian sebagai seorang perwira muda, penuh wibawa. Nada suaranya akan tetapi tidak bernada menghina. Kedua pemuda Li Chong berdua Li Chong Liang kelihatan menjadi terkejut waktu mereka mendengar perkataan itu. Keduanya sudah cukup mengetahui tentang kegagahan perwira muda itu sehingga mereka merasa yakin bahwa tidak mungkin mereka dapat mengalahkan perwira muda yang gagah perkasa itu. Akan tetapi dengan tenang Teng Lan Hua lalu berkata, maafkan kami, akan tetapi kami tidak berani berlaku kurang hormat terhadap Chiang Kun dan Ong Ya. Hahaha tawa pangeran Ginlun yang ikut mendengarkan, tawa gembira dan dia lalu berkata, kalian tadi bahkan telah bertempur antara hidup dan mati. Sekarang kalian hanya mengadu kepandaian, atau yang kalian biasa namakan pagu. Aku bataskan penentuan pada suatu sentuhan di tubuh kalian, tanpa kalian melukai satu sama lain, apalagi saling bunuh. Setuju kalau begitu, Aku bersedia memenuhi kehendak Ciyangkun, sahut Tenglan Lan Hua tanpa ragu. Di pihak si perwira muda atau Li Ubat, go waktu dia mengucapkan tantangannya tadi, memang dia tujukan kepada Tenglan Lan Hua. Akan tetapi, dia merasa tidak berlaku sebagai seorang pendekar kalau dia menantang secara langsung, sebab keadaan Tenglan Lan Hua yang cacat sepasang kakinya. Oleh karena itu, sengaja dia memakai istilah salah satu dari kalian bertiga dan alangkah girangnya, ketika kemudian Teng Lan Hua bersedia menguji ilmu kepandaian, karena tepat seperti dugaannya bahwa Lan Hua pasti memiliki ilmu yang tinggi. Dengan wajah muka kelihatan bersenyum puas maka Liu Guat Go memberi hormat kepada Pangeran Gin Lun yang menjadi atasannya, dan setelah Pangeran Gin Lun mempersilahkan sebagai tanda memberikan izin, maka dengan langkah kaki yang tenang tetapi gagah dan menyiapkan ruang sidang itu menjadi semacam arena tempat pertandingan dengan memerintahkan para tentara mundur membuat suatu lingkaran yang cukup luas, sedangkan terhadap pemuda Li Chong Hon berdua Li Chong Li yang telah diberikan kebebasannya, dilepaskan dari tali-tali yang mengikat sepasang tangan mereka. Setelah selesai memberikan perintahnya maka Liu Guat Gong menyiapkan pedang, sebatang pedang yang sangat istimewa, Sebab pedang itu tidak panjang lurus seperti biasanya, akan tetapi panjang bergelombang bagaikan seekor ular melingkar panjang, dan pedang itu memang merupakan hasil karya seorang ahli pedang dari suku bangsa beliau yang beragama Islam, khusus dibikin buat menghormati arwah Perdana Menteri Kutguan yang setia dan yang mati membunuh diri sedangkan pedang itu diberi nama Cheng Beng Kiam. Liuguat Guat Go memiliki pedang Cheng Beng Kiam dari pemberian Pangeran Gin Lun, dan pedang itu pada mulanya diambil dari dalam istana tempat penyimpanan benda-benda kuno. Sementara itu, kepada tenglan Lan Liuguat maka Liu Go berkata, Kou Nio, pedangku ini adalah sebatang pedang Cheng Beng Kiam yang ampuh, dapat memutuskan segala macam benda logam. Sebaiknya kepada Kau akan kami pinjamkan sebatang pedang yang juga ampuh, Sehabis berkata begitu, maka Liu Guat Go hendak memerintahkan seorang wilyasu buat mengambilkan sebatang pedang pusaka, akan tetapi Teng Lan Hua mencegah dan berkata, tidak perlu. Kebenaran aku juga memiliki pedang yang baik. Demikian kata Teng Lan Hua lalu sebelah tangan kanannya bergerak melontarkan sarung tongkatnya yang istimewa ke arah pemuda Li Chong Liang dan sebagai ganti yang dipegang di tangan kanan Teng Lan Hua adalah sebatang pedang yang mengeluarkan sinar hijau, kenapa tulen alat penerang di ruangan itu. Sekali lagi pangeran Gin Lun terpesona heran, sampai dia mengeluarkan suara tanpa dia kehendaki, sedangkan Liu Guat Go juga perdengarkan suara pujiannya. Sungguh pedang yang bagus demikian Liu Guat Go memuji, akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa sepasang pedang Cheng Liong Kiam pada mulanya disimpan di tempat yang sama dengan pedang Cheng Deng Kiam, akan tetapi sempat dicuri oleh Pangeran Kim Lun sebelum istana tempat penyimpanan benda-benda kuno diserahkan di bawah kekuasaan atau perlindungan Pangeran Kim Lun sementara itu. Setelah Teng Lan Hua siap dengan sebatang pedangnya, maka perwira muda itu atau Li Uguat Gong memberikan aba-aba bahwa dia akan segera mulai melakukan penyerangan. Setelah itu tubuhnya melesat menikam dengan pedangnya yang istimewa, bergerak seperti memakai jurus ular betina keluar dari liang, yang memang dikenal oleh Teng Lan Hua. Dan darah yang cacat sepasang kakinya itu bergerak cepat, melesat menghilang dari tempat yang menjadi sasaran lawannya. Dengan bantuan suara desiran angin, maka perwira muda itu, atau Liu Guat Go, yang liai, segera mengetahui ke arah mana lawannya menghilang. Dari itu, dengan cepat dia sudah memutar tubuh. Lalu secepat itu juga, dia menyerang lagi. Akan tetapi, Teng Lan Hua berhasil menghilang lagi, membuat Liu Guat Go jadi tertawa dan berkata dengan nada suara memuji, "Kong sungguh hebat gerakanmu, agak mirip dengan ilmu lohan Go Hengkun dari golongan Xiaolin." Pada jurus Pakun, tetapi aku yakin bahwa kau bukan dari golongan Xiao Ling Pei. Tang Hua hanya bersenyum, suatu senyuman yang manis, akan tetapi dia tidak sempat memberikan jawaban, karena perwira muda itu juga tidak memerlukan jawaban dan perwira muda yang gagah itu bahkan sudah menyerang lagi, dengan merubah siasat supaya darah lawannya tidak lagi sempat menghilang. Kelihatannya gerak serangan perwira muda itu adalah menikam seperti memakai jurus ular betina keluar dari liang, maka perwira muda itu merubah geraknya, memakai jurus seperti garuda mementang sayap, karena pedangnya bukan lagi menikam, akan tetapi malahan sebaliknya dia lantas menyapu mencegah arah menghilangnya darah tenglanhua Suatu suara benturan kedua pedang-pedang itu terdengar nyata, sampai mengeluarkan banyak lelatu anak api, sebab Teng Lan Hua sudah menangkis serangan Li Guat Go tadi dengan akibat darah cacat itu terdorong mundur sampai tiga langkah ke belakang, juga Li Guat Go ikut tergempur mundur tiga langkah ke belakang. Memang, setelah dua kali serangannya gagal, maka Liu Guat Gong menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang lawan yang sangat mahir ilmu ringan tubuh. Terlebih lawan itu berupa seorang darah yang cacat sepasang kakinya, sehingga jelas pula baginya bahwa Teng Lan Hua pasti memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Oleh karena itu pada serangan yang ketiga kali, dia tidak ragu-ragu mengerahkan tenaganya. Sejenak Liu Guat Gong memeriksa pedangnya, juga Teng Lan Hua kelihatan melakukan hal yang sama. Setelah itu Liu Guat Go kembali membuka serangan, bahkan dia lakukan secara bertubi-tubi atau secara berantai, akan tetapi Teng Lan Hua menutup diri dengan ilmu Sin Liong Tiam Hoat atau ilmu silat pedang naga sakti suatu pecahan dari ilmu Siang Liong Tiam Hoat atau ilmu silat pedang sepasang naga khusus diciptakan oleh Liao Peiim buat muridnya yang cacat sepasang kakinya itu, akan tetapi menggunakan sepasang pedang naga hijau. Gerak yang cepat dari sepasang insan yang sedang bertempur atau sedang paibu itu, amat sukar dilihat nyata oleh mereka yang sedang menyaksikan, bahkan kedua pemuda Li Chong Hon dan Li Chong Liang sampai menahan napas mereka, khawatir kalau-kalau Teng Lan Hua akan cedera, meskipun benar sudah ditetapkan oleh Pangeran Gin Lun bahwa batas Pai hanya sentuhan belaka. Di suatu saat kedua pemuda itu sampai mengeluarkan suara seruan kaget, sebab melihat tiba-tiba darah yang cacat sepasang kakinya itu terjatuh. Hampir saja kedua pemuda itu bergerak hendak memberikan pertolongan, akan tetapi mereka lekas menyadari bahwa tidak dibenarkan kalau mereka turun tangan ikut membantu. Darah yang cacat sepasang kakinya itu terjatuh, akan tetapi tongkat yang di tangan kirinya dia tidak lepaskan, begitu juga dengan pedang yang di tangan kanannya. Dia tetap diserang secara bergelombang oleh si perwira muda, yang belum berhasil menyentuh tubuh darah cacat itu sebagai tanda kemenangannya. Tubuh Teng Lan Hua bergulingan di lantai, akan tetapi perwira muda itu mengetahui bahwa darah cacat itu bukan mati daya, sebaliknya darah yang cacat sepasang kakinya itu sedang bergerak menggunakan ilmu seperti kuntai Etong yang memang terkenal di daerah utara sehingga darah yang cacat sepasang kakinya itu tidak milulu dapat menghindar dari berbagai serangan, bahkan dia sempat balas melakukan berbagai penyerangan. Sampai tiba-tiba darah yang cacat sepasang kakinya itu bergerak dengan tipu lihieta teng, dan dia berdiri lagi, tetap dengan sebelah tongkat di tangan kiri yang menahan tubuhnya, dan di tangan kanan dengan memegang pedangnya. Li Uguat Gao ingin meneruskan gerak serangannya, akan tetapi dia taat dengan perintah tiba-tiba dari atasannya. Cukup, Li Uciang Kun kau harus tahu bahwa kau sudah kalah. Lihat pakaianmu pada bagian pundak kanan tanda seru demikian seru pangeran Ginlun, sambil dia berdiri dari tempat duduknya, dan pada mukanya kelihatan seberkas senyum. Suatu senyum puas, bukan marah atau mengejek. Li Uguat Go yang sesungguhnya tidak menyadari, melihat pada baju yang dipakainya, tepat pada bagian yang disebutkan oleh pangeran Ginlun baju itu robek kecil, akan tetapi cukup jelas kelihatan, meskipun dari jarak yang cukup jauh, dan robek itu adalah sebagai hasil kerja pedangnya Teng Lan Hua. Merah wajah kali Liu Guat Gao, akan tetapi sebelum dia mengucap apa-apa, maka Teng Lan Hua telah mendahulukan, mendekati sambil memberi hormat dan berkata, Maafkan aku, Ciang Kun, benar-benar aku menyerah pada Ciang Kun yang banyak mengalah terhadap aku. Sesungguhnya bahwa Teng Lan Hua telah mengucapkan dua hal yang benar-benar terjadi. Dalam Pai tadi, beberapa kali hampir terjadi serangan-serangan Liu Wuat Gong mencapai sasaran, akan tetapi si perwira muda itu selalu ragu-ragu, khawatir atau merasa iba kalau terjadi dia melukai darah yang cacat sepasang kakinya itu akan tetapi yang mahir ilmu silatnya. Inilah hal yang pertama yang benar-benar telah terjadi dan diketahui oleh Tang Lan Hua dan dapat mempertahankan kehormatan si perwira muda karena adanya pengakuan yang setulus hati yang telah diucapkan oleh Tang Lan Hua. Dan hal kedua yang juga benar-benar telah terjadi tadi adalah Tang Lan Hua yang justru berkali-kali menggunakan tipu memperlihatkan bagian-bagian kelemahannya untuk diserang oleh si perwira muda itu. Sekiranya si perwira muda itu berhati kejam dan menggunakan kesempatan itu buat melakukan penyerangan, maka saat itu juga kemungkinan perwira muda itu yang benar. Benar dikalahkan oleh karena dia kena perangkap dengan tipu yang digunakan oleh Teng Lan Hua. Sementara itu, Liu Guat Go kelihatan bersenyum puas waktu dia mendengar perkataan atau pengakuan dari Teng Lan Hua. Dia balas memberi hormat dan menyatakan kekagumannya pada ilmu yang dimiliki oleh darah yang cacat sepasang kakinya itu, kemudian dengan persetujuan dari Pangeran Ginlun, maka Liu Guat Gong memerintahkan seorang Yesu buat mengambilkan batu hitam Mo Liong Ta yang lalu diserahkan kepada Tang Lan Hua. Liu Guat Go yang masih memakai pakaian seragam sebagai perwira muda, memerlukan mengantarkan ketiga muda-mudi itu sampai di luar pintu istana, setelah ketiga muda mudi itu pamitan dari Pangeran Ginlun dan berjanji akan mengembalikan batu Ouliongta setelah selesai mereka gunakan. Tang you Neo sampai jumpa lagi, kata Li Uguat Go yang melepas ketiga muda mudi itu. Lalu di luar tahu mereka bertiga, maka Li Uguat Go memerlukan pula mengikuti mereka bertiga sampai ke tempat mereka menginap. Esok paginya Teng Lan Hua bertiga sudah berkemas hendak meninggalkan tempat penginapan, ketika seorang pelayan memberitahukan tentang adanya beberapa tentara negeri yang mencari mereka. Teng Lan Hua bertiga kaget dan heran, tetapi mereka keluar untuk mencari pihak yang mencari mereka. Yang datang itu ternyata adalah seorang Yesu dengan dikawal oleh empat orang tentara pengawal. Mereka datang sebagai utusan si perwira muda untuk menyerahkan tiga buah bungkusan, dan waktu bungkusan-bungkusan itu dibuka, ternyata masing masing berisi seperangkat baju dingin buatan Mongolia, masing-masing buat Teng Lan Hua, Li Chong Hon dan Li Chong Liang. Melalui Wiesu yang menjadi utusan itu, maka Teng Lan Hua bertiga mengucapkan terima kasih kepada si perwira muda yang gagah perkasa dan gemar bersahabat. Setelah William Yesu dan pengawalnya itu pergi, maka Teng Lan Hua bertiga meninggalkan tempat penginapan. Setelah lebih dahulu mereka membayar ruang sewa kamar. Di lain pihak, kepergian Li Chong Hon berdua Li Chong Liang yang meninggalkan rumahnya, sesungguhnya telah mengakibatkan terjadinya heboh di dalam pihak Tian Peng. Terlebih Wei E In menganggap tunangannya telah mengkhianati dia, karena lebih tertarik dengan Teng Lan Hua yang lebih cantik, meskipun cacat sepasang kakinya. Darah yang biasa berlaku manja itu beranggapan bahwa Li Chong Hon meninggalkan dia buat berusaha hendak menyembuhkan penyakitnya Teng Lan Hua, dari itu dia memaksa ayahnya untuk melakukan pengejaran. Di pihak Wei e Peng, orang tua ini merasa yakin bahwa Li Chong Hon berdua Li Chong Li yang pergi untuk mengantarkan Teng Hua menuju kota San Heikan untuk kemudian langsung menuju gunung Tiang Pek San buat mencari sumber air panas untuk menyembuhkan sepasang kakinya Teng Hua. Hal ini diketahui oleh Wei yang e Peng berdasarkan laporan dari Nioho and Hao yang ikut mendengarkan seluruh pembicaraan Li Bok Bahkan ikut memperhatikan waktu Li yang menyatakan hasratnya hendak menolong Tang Lanhua. Dengan demikian telah terjadi pertikaian antara Wei e Tianpeng dan Li Boxing, yang hampir saja mengakibatkan terjadinya suatu pertempuran. Sekiranya darah manja Wei Enhang tidak memperlihatkan watak kebiasaannya yang pemarah dan selalu hendak dituruti segala keinginannya, yakni dia menghendaki lebih dahulu mengejar Li Chong Hon bertiga. Baik, lebih dulu aku akan menyelesaikan urusan anak-anak kita, sesudah itu aku akan hadapi dia demikian kata Kuei. Tian Peng yang lalu mengajak semua rombongannya untuk melakukan pengejaran terhadap Li Chong Hon bertiga. Rombongan Kuei Tian Peng ini semuanya berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka memecah diri menjadi tiga kelompok yakni Kwee In Hang dan Nima Ho An masing-masing Ho membawa 10 orang, sedangkan sisanya bersama Kwee Tian Peng. Kim An dan Kim Sui ikut dalam kelompok rombongan darah manja Kwee In Hang. kedua tukang pukul ini justru yang pernah berhasil menemukan rombongan Lee Chong Hon bertiga, yakni waktu Kim An berdua Kim Sui sedang memeriksa kuda yang dipakai oleh rombongan Teng Lan Hua, sebelum mereka sempat melaporkan kepada Kwee In Hong. Sudah tentu darah Manjakwee Inhang jadi semakin marah-marah. Waktu dia mengetahui tentang kekalahan Kim An berdua Kim Sui terhadap darah cacat yang dia anggap menjadi saingannya, dan sebagai akibat kemarahannya yang meluap, maka Kwiee Inhang telah membinasakan Kim An berdua Kim Sui memakai pedangnya. Setelah itu dia mengajak sisa rombongannya buat melakukan pengejaran sampai mereka mencapai kota Shanghaiquan. Di kota San Hei mereka tidak berhasil mencari tempat menginapnya rombongan Li Chong bertiga. Lalu pada malam harinya Kwe In Hang mengajak rombongannya melakukan penyelidikan di istana tempat kediaman Pangeran Gin Lun, dan kedatangan mereka ternyata telah disambut dengan hangat oleh Li Uwat Go berikut pasukan tentaranya, sehingga hanya nasib baik yang telah menyelamatkan Darah Manjakwe E. bersama seorang pengawalnya yang bermata juling, sementara yang lainnya habis dibinasakan atau ditangkap hidup-hidup. Darah Manjakwe E. pantang mundur meskipun sisa rombongannya hanya si mata juling. Dia terus melakukan penyerangan, mengambil arah ke Gunung Tiang Peksan. Akan tetapi, sebelum dia berhasil menemukan rombongan yang dikejarnya. Maka sebaliknya dia justru dilihat oleh tunangannya, Li Chong Hon. Waktu itu Li Chong Hon bertiga sedang beristirahat di tempat pemondokan di suatu dusun yang kecil. Secara tidak disengaja dia melihat darah manja Kwe In Hang yang juga mengambil tempat mondok yang sama. Adik Liang, kupikir sebaiknya kalian berdua segera berangkat meninggalkan dusun ini. Aku perlu menahan Hang Moa yang juga berada di tempat ini. Demikian kata Li Chong Hon yang menemui adiknya bersama Teng Lan Hua. Mengapa kita harus takut dengan dia? Tanya Teng Lan Hua. Dengan dia, sudah tentu yang dimaksud darah manjak E In Hang akan tetapi cepat sekali darah yang cacat sepasang kakinya itu menyadari waktu pandangan matanya bertemu dengan pandangan Mat Li Chong Hon yang mengawasi dengan pandangan hama. Darah yang cacat sepasang kakinya itu menyadari kesalahannya. Sebab bagaimanapun juga Li Chong Hon dan Kwe E In sudah ditunangkan. Bagaimana kalau sampai terjadi pertempuran antara dia dengan Dara Manja yang pemarah itu apakah Li Chong Hon harus terus berpeluk tangan? Oleh karenanya, Dara yang cacat sepasang kakinya itu segera menurut, bersama Li Chong Liang mereka berdua menghilang sebelum dilihat oleh Dara Manja Kwe E In Hong. Semalam suntuk sepasang insan muda-mudi itu masih meneruskan melarikan kuda mereka. Keduanya hanya beristirahat pada waktu makan, setelah itu mereka meneruskan lagi perjalanan mereka. Waktu mereka melewati Gunung Chouleisan, Leisan, maka Teng Lan Hua memerlukan mengajak Li Chong Liang untuk mendaki dan menyambangi makam almarhum ayahnya. Disinilah dulu terjadi pertempuran, sebelum ayah menemukan ajalnya, kata Dara yang cacat sepasang kakinya itu kepada pemuda yang mendampinginya, sementara air mata lagi-lagi telah membasahi mukanya. Li Chong Liang ikut menjadi terharu dan memperhatikan letak sekitar tempat itu. Dan waktu itu, kau diumpatkan di mana tanya pemuda itu lembut mesra terdengar suaranya. Dara yang cacat sepasang kakinya itu memaksa diri buat bersenyum. Sebuah senyum penuh kenangan lama yang menyedihkan. Dengan langkah kaki yang dibantu dengan sepasang tongkatnya kemudian Teng Lan Hua mengajak pemuda Li Chong Liang mendatangi selokan air gunung tempat dulu dia diumpatkan oleh ayahnya. Di sini dulu aku berdiri, terendam dalam air sebatas paha, kata darah cacat itu perlahan, lalu dengan tangan kanannya dia mengambil air selokan yang sangat dingin itu dia gunakan buat membasahi mukanya. Chong Li Chongli ikut mengambil air selokan itu, akan tetapi dia tersentak kaget, karena terasa amat dinginnya air itu. Lalu di dalam hati dia berkata seorang diri, "Andai kata dulu Tang Sushou memegang dan mengetahui betapa dinginnya air selokan ini dan ini pun sudah pasti Tang Sushou tidak menempatkan Adiklan di sini. Adiklan, bisik hati kecilnya. Sejak kapan dia menyebut Adiklan sebab sampai saat itu. Dia masih menggunakan istilah Teng Kou Nyo terhadap Tenglan Hua. Dari tempat ini, aku dapat melihat mereka yang sedang bertempur, sebaliknya mereka tidak dapat melihat aku, kata lagi Tenglan Hua yang membayangkan peristiwa tempo dulu. Sejenak Li Liang ikut memperhatikan, setelah itu dia berkata, "Jadi, kau mengetahui bahwa ayahku tidak ikut membinasakan Teng Sushuo?" Tenglan Hua tersenyum. Sebuah senyum yang sukar diketahui arti maksudnya Akan tetapi, kulihat ayahmu menendang ayahku Dan, darah yang cacat sepasang kakinya itu tidak melengkapi perkataannya Dalam pandangan matanya kembali dia membayangkan peristiwa belasan tahun yang telah lalu Yang tak sanggup dia lukiskan dengan kata-kata Thank you, Nio Mari kita teruskan perjalanan kita Akhirnya Li Ucong Liang mengajak karena melihat air batu telah lagi membasahi muka darah tambatan hatinya, "Kalau kasep tujuh malam ini aku ingin menginap di tempat ini, menemani makam ayah meskipun hanya satu malam," kata dara yang cacat sepasang kakinya itu, lembut perlahan suaranya, lalu dia bersenyum puas waktu Licong Liang menyetujui niatnya dan pemuda itu malah telah memindahkan tambatan kuda mereka serta menurunkan bungkusan bawaan mereka. Malam itu mereka membuat api unggun dari ranting-ranting kayu kering yang sudah dikumpulkan oleh Li Chong Liang. Mereka makan panganan kering bekal mereka, akan tetapi pada malam itu mereka memperoleh ketenangan jiwa yang belum pernah mereka peroleh sejak mereka melihat dunia. Suasana sunyi ditambah hawa pegunungan yang dingin menambah mesra hubungan sepasang insan muda itu. Pemuda Li Chong Liang menyelimuti sepasang kaki dan bagian tubuh Tenglan Hua yang sudah memakai baju dingin pemberian perwira muda yang mereka tidak ketahui namanya. Setelah itu, Li Chong Liang juga memakai baju dingin yang diberikan untuk dia. Apakah tidak memalukan bagimu mempunyai seorang teman yang cacat? Sepasang kakinya tanya Tenglan Hua dengan suara yang perlahan akan tetapi pandangan matanya jauh mengawasi ke sudut lain, tanpa dia ketahui apa yang dilihatnya. Mengapa harus malu aku bahkan bangga kalau dapat berusaha menyembuhkan, sahut Li Chong Liang yang mukanya berseri-seri, sambil dia memanaskan telapak tangannya dekat api unggun yang menyala. Kalau ternyata cacat kakiku tidak dapat sembuh Teng Lan Hua menanya lagi bertambah perlahan suaranya, seperti dia sedang bicara pada dirinya sendiri. Aku akan tetap mendampingi kau, sejenak Teng Lan Hua terdiam tidak mengucap apa-apa, akan tetapi sepasang matanya mengawasi Li Chong Liang yang duduk dekat api unggun, terpisah tidak terlalu jauh dari tempat biar bahkan diri. Liang Ke, terdengar Teng Lan Hua berkata perlahan, terdengar mesra di telinga Li Chong Liang. Pemuda Li Chong Liang mengangkat kepalanya yang tadi menunduk, dia mengawasi darah tambatan hatinya yang sedang mengawasi dia dengan menyertai seberkas senyum manis. Tang Kownio, sahut pemuda itu akan tetapi dia tersentak, sebab sepasang tangannya yang masih berada di dekat api unggun terasa panas terbakar. Tang Lan Hua tertawa. Tawar ya, lupa derita, sementara pemuda Li Chong Liang kelihatan meringis. Nama Kulanhua, Hua, akhirnya Teng Lan Hua yang berkata lagi, tetap dengan menyertai senyumnya, yang terasa begitu memikat hati Li Chong Liang. Lan Muai, untuk pertama kalinya pemuda itu menyebut atau menggunakan istilah adik Lan dan dia lalu merangkak mendekati, memberikan sebelah tangannya untuk dipegang oleh darah tambatan hatinya sedangkan sebelah tangannya yang lain, dia memegang muka dan memainkan anak rambut Teng Lan Hua di dekat daun telinga. Liang Ke, bisik Teng Lang Hua, dan dia mengangkat kepalanya, yang lalu dia tempatkan di atas pangkuan pemuda itu. Lan Mo Ai, ulang Li Chong Liang begitu lembut, begitu mesra terdengar nada suaranya. Dan dia membelai rambut darah tambatan hatinya yang ikal panjang, sampai kemudian dia ikut merebahkan tubuhnya di sisi darah tambatan hatinya sehingga muka mereka saling berdekatan, dan napas mereka saling terasa. Liang Ke, aku takut kehilangan kau, bisik lagi Tang Lan hua, sementara sebelah lengannya mulai merangkul pemuda yang di sisinya, sehingga pemuda itu juga ikut merangkul. Esok paginya mereka menyusuri Gunung Chou Leisan, untuk terus menuju ke arah Gunung Tiang Peksan, di mana mereka menerobos daerah yang selalu dilimpahkan salju sehingga pemuda Li Chong Liang merasa sangat dingin, meskipun dia sudah memakai baju tebal. Sebaliknya Te Ang Lan Hua tidak terlalu menderita kedinginan, oleh karena di dalam kantongnya dia membawa batu Auliang Ta yang sudah memperlihatkan khasiatnya. Di luar tahu, kedua insan muda itu di belakang mereka sedang menyusul rombongannya. Darah manja, Kue e in Hong yang telah menyatukan diri dengan rombongan Nima Hoan Ho. Hou, sedangkan di belakang rombongan mereka masih menyusul rombongannya, Kue tianteng Pemuda Lee Chong Hong yang berusaha merintangi rombongannya, Kue e in Hong, telah bertempur dan menderita luka-luka. Akan tetapi, pemuda itu kemudian buru-buru pulang ke bok Tin dan memaksa ayahnya untuk bantu melindungi Teng Lan Hua, sehingga Li Sen jadi ikut menyusul dengan membawa rombongannya, melakukan perjalanan cepat tanpa mengenal waktu siang maupun malam. Sepasang insan muda, Li Chong Liang, dan Tanglan Hua berhasil mendaki bagian puncak tertinggi dari gunung tiang peksan yang tidak mengenal waktu atau musim sebab selalu berkejatuhan hujan salju memikin keadaan di sekitar tempat itu seluruhnya kelihatan putih, sehingga amat tepat dengan nama Gunung Tiang Peksan atau Gunung Penunjang Langit berwarna putih. Kemudian sepasang insan muda-mudi itu berhasil pula melewati Danau Tiantai. Yang jernih airnya akan tetapi dinginnya merupakan dingin air es jauh melebih dinginnya air gunung Chow Le San yang sudah melumpuhkan sepasang kaki Te Ang Lan Hua. Untuk menempuh perjalanan di atas gunung itu sudah tentu mereka tidak lagi menggunakan kuda tunggangan mereka dan tubuh Li Chong Liang menggigil kedinginan, akan tetapi mereka meneruskan perjalanan mereka menerobos hujan salju yang tak kenal berhenti. Bagi darah yang cacat sepasang kakinya itu, hawa dingin itu bagaikan tak terasakan olehnya, sebab di tubuhnya tersimpan batu au Ta yang telah memperlihatkan khasiatnya. Darah yang cacat sepasang kakinya itu bagaikan sedang melakukan perjalanan di bawah terik sinar matahari, karena kelihatan perlu membasahi muka dan tubuhnya. Setelah mengetahui dan membuktikan khasiatnya batu hitam Ta maka secara silih berganti mereka saling memegang batu hitam yang mujizat itu, sampai kemudian mereka berhasil mencapai ruang salju beku atau ruang dinding es di mana mereka memasuki dan melihat bahwa di dalam ruang dinding es itu, masih terdapat sebuah ruangan lain yang lebih kecil dan di lain ruangan itu yang tidak mungkin dimasuki oleh seseorang yang terdapat sebuah danau kecil atau kolam dengan sumber air panas yang mengandung belirang memikin di dalam ruang kecil itu penuh diliputi oleh asap atau uap. Sepasang insan muda-mudi itu beristirahat sebentar di dalam ruangan dinding es, sementara pemuda Li Chong Liang yang sudah tidak memegang batu Ouliong tidak dapat berdiri diam karena untuk melawan hawa dingin, tubuhnya harus bergerak terus, bahkan dia berlompat-lompat bagaikan seekor kera yang sedang menari. Darah yang cacat sepasang kakinya itu menjadi merasa iba dengan derita pemuda kekasihnya yang setia mengantar, sebaliknya Li Chong Liang mendesak supaya darah tambatan hatinya cepat-cepat memasuki ruang sumber air panas itu untuk segera merendam sepasang kakinya, agar dalam waktu enam jam darah tambatan hatinya itu menjadi sembuh dari penyakitnya. Liang Ke, kau pakailah baju dingin ini, kata darah yang cacat sepasang kakinya itu, sambil diami lepaskan baju luar pemberian si perwira muda yang dia pakai, buat pemuda Li Chong Liang yang sekaligus memakai dua lapis baju tebal. Setelah pemuda Li Chongli yang memakai tambahan baju tebal pemberian darah tambatan hatinya, maka dia mengawasi darah kekasihnya itu yang sedang memasuki ruang tempat sumber air panas. Genangan air panas pada kolam kecil itu ternyata sedalam batas paha Tenglan Hua, oleh karena itu Tenglan Hua lalu turun ke dalam kolam dan merendam sepasang kakinya. Tidak ada rasa panas pada sepasang kakinya yang direndam di dalam air panas itu, sebab sepasang kakinya itu memang sedang menderita penyakit lumpuh. Lalu sebelah tangan Teng Lan Hua memegang air panas itu, akan tetapi tetap dia tidak merasakan terlalu panas, sebab pengaruh khasiat batu hitam Moulongta yang memang ampuh terhadap air maupun api. Liang Ke, apakah kau masih merasa kedinginan? Tanya Teng Lan Hua yang berteriak dari dalam kolam air panas itu. Sudah tidak terlalu dingin sahut pemuda Li Chong Liang, juga sambil berteriak, akan tetapi dia masih meneruskan tariannya buat mengurangi rasa dingin. Liang Ke, kau lucu sekali tanda seru teriak lagi Teng Lan Hua yang sengaja berlaku jenaka, supaya dapat mengurangi derita pemuda kekasihnya. Apanya yang lucu? Tanya Li Chongli yang tetap berteriak dan tetap sambil dia menari. Kau seperti San Go Kong yang lagi menari sahut Teng Lan Hua yang menyertai tawa. O o d w k z o o h a -H, 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 h a Li Chongli yang ikut tertawa, tanpa dia menambahkan dengan kata-kata. Masih beberapa jam lagi diperlukan buat menyembuhkan sepasang kaki Teng Lan Hua yang waktu itu sedang merendam di telaga sumber air panas. Untuk girangnya. Darah yang bernasib malang itu mulai merasakan adanya semacam aliran hangat pada sepasang kakinya. Dia yakin darah sedang. Usaha mendesak atau menerobos otot-otot pada sepasang kakinya yang sudah lama membeku. Segera dia berteriak memberitahukan pemuda kesayangannya dan pemuda Li Chong Li yang ikut jadi kegirangan, sampai dia menambah gerak tariannya. Akan tetapi, rasa girang sepasang insan muda mudi itu tidak berlangsung lama, sebab mendadak saja di bagian luar dinding es terdengar suara dari banyak orang-orang yang sedang mendatangi. Itulah rombongannya darah manjak Kwe e Hang dan Lima Ho An Ho, yang berhasil mengikuti jejak sepasang buronan mereka. Pemuda Li Chong Liang cepat-cepat lompat keluar dari dalam ruangan dinding es dan merintang, sehingga terjadi pertengkaran antara dia dengan darah manja Kwe e In Hong. Titik. Kwe e Koneo, harap kau bersikap jantan untuk menunggu sampai Teng Kounio sembuh dari penyakitnya, setelah itu terserah kalau kalian hendak bertempur. Antara lain terdengar kata pemuda Li Chong Liang, yang berusaha merintangi niat darah manja Kwe e In Hong yang hendak menerobos mengajak rombongannya memasuki ruangan dinding es. Hahaha, <tik> Aku justru bukan jantan buat apa aku harus bersikap jantan sahut E In Hang yang menyertai tawa mengejek, dan dia bahkan langsung menyerang Lee Li Chong Liang yang tetap berusaha merintang. Pemuda Lee Li Chong Liang siapkan pedangnya dan menangkis, sementara kesempatan itu telah dipergunakan oleh dua orang pengawalnya yang menerobos masuk bahkan hendak langsung memasuki ruangan tempat Teng Lan Hua yang masih merendam di telaga air panas akan tetapi secepat itu pula pemuda Li Chong Liang berteriak, kalian akan mati beku, kalau kalian berani memasuki ruangan itu demikian teriak Li Chong Liang itu yang. Berhasil membatalkan niat kedua orang-orang itu dan kedua orang-orang itu kemudian ikut mengepung Li Chong Liang atas perintah Kwe In Inhang bahkan Niu Hoan Hou ikut mengepung dengan mengajak rombongannya. Di dalam telaga tempat sumber air panas, Tang Lan Hua menjadi gelisah dan berteriak-teriak. Hei kalian jangan bertempur, aku berada di sini. Kalian boleh masuk menangkap aku demikian teriak Tang Lan Hua. Akan tetapi tidak ada orang yang menghiraukan teriak suaranya, sebab mereka memang sudah mengetahui bahwa tempat itu tidak mungkin mereka masuki tanpa memegang batu hitam Ouliongta. Pemuda Li Chong Liang mengetahui bahwa darah tambatan hatinya sedang merasa gelisah dan cemas, karena melihat dia diketung oleh sekian banyaknya lawan, dari itu dia balas berteriak, supaya kekasihnya berlaku tenang. Lan Moai harap kau tenang dan jangan kau tinggalkan tempatmu. Sebentar lagi kau pasti akan sembuh dan sementara ini kau saksikan aku mengusir mereka. Sudah tentu Daramanja E In -hang jadi bertambah marah waktu dia mendengar perkataan pemuda itu, atau yang sebenarnya sudah menjadi adik iparnya. Daramanja ini juga merasa iri hati karena nada suara licong liang terdengar sangat mesra, penuh rasa kasih sayang terhadap Teng Lan Hua. Pengkhianatkah sudah membelah seorang musuh teriak darah manja itu dan dia mengulang serangannya dengan gerak burung hang menangkap cacing, akan tetapi sia-sia serangannya, karena pemuda Li Chong Li yang terlalu lincah, dan sambil berkelit menghindar pemuda itu bahkan berhasil melukai seorang pengikutnya Niu Ho An Hou. Di kota tempat kediamannya, Neil Hoan Ho dikenal sebagai si macan galak yang sangat ditakuti. Dia marah karena merasa tidak berdaya mengalahkan si pemuda yang pada mulanya dia anggap sebagai keponakannya, akan tetapi sekarang dia anggap sebagai seorang musuh, sebab pemuda itu telah memihak kepada orang yang sudah membunuh putranya. Segera si macan galak ni Maho An Hou merubah siasat bertempurnya, dia teriak memerintahkan semua orang-orangnya mundur membuat suatu lingkaran maksudnya supaya berdua dengan darah manja Kwe E In Hong, akan dia pemuda itu dan dia lalu membuka serangan memakai gerak tipu macan galak menerkam anak kelinci, sebuah gerak tipu yang tidak ada bedanya dengan gerak tipu yang dilakukan oleh Kwe E In Hong tadi. Perbedaannya adalah serangannya itu memiliki tenaga yang lebih besar yang sudah tentu tidak berani ditangkis oleh Li Chong Liang, akan tetapi ketika baru saja pemuda itu lompat menghindar, maka gerak tipu Nio Ho An Ho berubah memakai jurus macan galak menangkap anak kambing. Awas! Teriak Nima Hoan Ho yang mendadak menjadi terkejut, sampai mukanya pucat. Sebab waktu dia lakukan perubahan pada serangannya, maka Darah Manjak W e inhong juga ikut menerjang licong Chong dan gerak serangan Darah Manjak W e inhong itu justru merintangi serangan Nima Hoan Ho yang mengakibatkan serangan itu menjadi tertuju pada tubuh W e inhong. Darah Manjak -E hang ikut menjadi terkejut waktu dia mendengar teriak suara Neo Hoan Ho. Dia melihat datangnya serangan yang cepat dan meluncur mengarah dirinya, akan tetapi tak kuasa dia melompat menghindar, sebab dia justru baru lompat hendak menerjang Li Chong Liang. Terpaksa darah manja itu menangkis goloknya Nio Ho An Ho memakai pedangnya, dan untungnya Nio Ho An Ho sempat mengurangi tenaga serangannya, akan tetapi Kue En. Hang merasakan tangannya jadi tergetar keras waktu kedua senjata itu beradu. Kurang ajar kau malah menyerang aku maki darah manja Kue En Hang yang menjadi marah terhadap Nio Ho An Ho Lalu tanpa ragu-ragu dia serang Ni Maho An Ho dengan serangkaian serangan bergelombang. Kue E Kou Nio tahan teriak Ni Maho An Hou yang beberapa kali harus lompat menghindar, tidak berani dia menangkis sebab dapat mengakibatkan pedang darah manja itu jadi terlempar, dan bahkan bisa menggempur bagian dalam tubuh darah manja yang menjadi keponakannya itu, namun galaknya bukan main. Di pihak darah manja Kue E In Hong, dia justru jadi bertambah marah, sebab dia penasaran dengan serangkaian serangannya yang belum mencapai hasil. Tekadnya tidak akan berhenti menyerang sebelum dia dapat melukai lawannya, tidak peduli siapa saja yang menjadi lawannya. Sementara itu pemuda Li Chong Liang yang sudah bebas dari pertempuran, kelihatan duduk seenaknya di atas sebuah batu yang penuh dilapis dengan salju. Dia menonton pertempuran yang sedang terjadi antara darah galak In -e Inhang melawan si macan galak Ni An Ho sambil dia perlihatkan senyumnya terlebih waktu dia lirik ke arah darah tambatan hatinya yang ikut jadi bersenyum kelihatan tenang merendam sepasang kakinya. Kue e Koneo, aku menyerah kalah. Mari kita bekuk si monye yang sedang cengar-cengir itu kata lagi Ho An Ho, yang masih tetap tidak berani melakukan perlawanan sebab yang dia takuti sebenarnya adalah ayahnya Wei E In Hang yang pasti bakal mengamuk kalau anaknya kena cedera di tangannya. Sebaliknya darah manja Wei E In Hang menjadi girang, ketika mendengar si macan galak berteriak menyerah kalah. Kemudian dia, dia ikut mengawasi pemuda Li Chong Liang yang katanya lagi cengar-cengir seperti monyet dan hatinya menjadi panas sebab waktu itu dia melihat Li Chong Liang sedang melirik dan bersenyum kepada darah tambatan hatinya. Kurang ajar bentak Wei Inhang yang lalu menerkam memakai gerak tipu burung hang mementang sayap. Pemuda Li Chong Liang masih bersenyum waktu dia harus lompat menghindar dan batu yang berlapis salju bekas dia duduk menjadi mangsa pedang darah yang manja dan galak itu, lalu senyum pemuda itu mendadak hilang waktu secara tiba-tiba dia diserang oleh Ni Maho An Ho yang memakai gerak itu macan galak mengibas ekor. Golok si macan galak Ni Maho An Ho menabas agak menyamping tidak memberikan kesempatan buat pemuda lawannya berkelit menghindar menyamping, akan tetapi di luar dugaannya, pemuda itu justru berkelit dengan lompat tinggi, sehingga tidak perlu pemuda itu menangkis serangan tadi. Nio Ho An Ho menjadi penasaran, sekali lagi dia hendak menyerang, akan tetapi cepat-cepat dia batalkan niatnya, sebab kali ini dia sempat melihat gerak darah manja E In Hang yang hendak menyerang Li Chong Liang. Sekiranya dia ikut menyerang lagi, maka dia khawatir akan terulang lagi darah manja itu akan berbalik menyerang dia. Pemuda Li Chong Liang masih berkelit serangan darah manja Kwee In Hong akan tetapi sekarang dia tidak milulu berkelit untuk menghindar, sebaliknya dia berkelit sambil dia balas menyerang menikam bagian dada Kwee In Hong. Akan tetapi waktu dilihatnya darah manja itu tidak sempat berkelit atau menangkis, maka dengan terkejut dia itu buru-buru menyampingkan arah sasarannya dengan maksud supaya tidak membinasakan, bahkan tidak melukai calon kakak ipar itu. Sebagai akibat perbuatannya itu, maka pedangnya Li, Chong Li yang memapas sebutir kancing baju kuee In Hong tepat di bagian dada sehingga kelihatan sedikit baju dalamnya yang berwarna merah tua. Laki-laki ceriwis, kau berani berlaku kurang ajar terhadap tua somu, Akan kuberitahukan beritahukan ayahku supaya kau disembelih maki-maki kue e hang sambil dia membanting kaki dan hampir menangis, akan tetapi masih ingat dia untuk menutup bagian dadanya memakai sebelah tangannya. Di pihak Li Chong Liang, pemuda ini juga menjadi terkejut waktu melihat hasil kerjanya yang dia secara tidak disengaja. Akan tetapi dia tidak sempat menjawab perkataan Kwe In Hong, sebab darah manja itu sudah menyerang lagi bahkan Niu Ho, Ho selalu merintang di tempat dia akan berkelit dari serangan darah manja yang galak dan yang bakal menjadi kakak iparnya. Dengan demikian pertempuran yang mereka lakukan itu bagaikan bukan merupakan suatu pertempuran maut, sebab meskipun benar Kwe In Hong selalu melancarkan serangan maut, akan tetapi, dia bukan tandingan pemuda Li Chong Liang. Sebaliknya, pemuda itu tidak berani melancarkan serangan maut. Pada mulanya, pemuda Li Chong Liang selalu berkelit menghindar dari serangan. Wei in Hong akan tetapi belakangan ni, Hong Ho selalu merintang arah tempat ia berkelit, sedangkan serangan yang dilakukan oleh Ni Ho An Ho justru merupakan serangan-serangan maut." Pemuda Li Chong Liang tidak berani melawan Ni Maho yang dia anggap sebagai paman. Di samping Seng Paman itu memang bukan merupakan lawan ringan bagi Li Chong Liang. Dengan demikian pemuda Li Chong Liang melayani Wei E dan dia mulai melakukan penangkisan, supaya dia jangan berkelit dan mendekati Ni Maho Untuk ini sengaja Li Chong Liang tidak menggunakan tenaga besar dan dia menyerang tanpa dia. Bermaksud melukai calon kakak iparnya, sedangkan Niu Hoan Hou tidak berani mencelakai Kalau sepasang muda-mudi itu sedang bertempur secara rapat, takut kesalahan tangan kena menyentuh pedangnya E In Hong yang dapat mengakibatkan darah manja itu ngambek, bahkan bertempur lagi Jadi yang masih bertempur atau lebih tepat dianggap sedang berlatih adalah pemuda Li Chong Liang melawan E In Hong Ditonton oleh Neil Hoan Ho yang merasa penasaran sampai tubuhnya jadi menggigil menahan rasa dingin dan menahan rasa marah. Sementara itu waktu berjalan terus dan Tang Lan Hua semakin merasakan sepasang kakinya kian menjadi hangat, menandakan dia telah hampir sembuh dari penyakitnya. Hei apakah kalian sedang bertempur atau bercanda teriak darah yang sedang merendam sepasang kakinya itu, sebab mau tak mau dia merasa lucu dengan care pertempuran yang sempat dia lihat. Lan Moai, bagaimana kau rasakan dengan sepasang kakimu balik tanya pemuda Li Chong Liang, sambil dia menempel pedang kue In -hang dengan pedangnya, membuat dua kepala mereka saling berdekatan, akan tetapi pandangan mata pemuda Li Liang ditujukan kepada darah tambatan hatinya. Sudah hampir seminggu sahut darah yang sedang merendam di dalam air panas. Kurang ajar geram darah Manjak Wei E Inhang dan dia mengerahkan tenaganya mendorong pemuda Li Liang, akan tetapi sia-sia usahanya karena tidak bergerak tubuh pemuda yang didorongnya sampai akhirnya pemuda Li Chong Liang yang lompat mundur, melepas pedangnya yang tadi menempel pedangnya E In Hong. Di lain pihak Ni Maho Hou kelihatan menjadi bingung bercampur cemas, oleh karena dengan lewatnya seng waktu. Akan memungkinkan Teng Lan Hua menjadi sembuh dan kalau darah yang cacat itu sudah sembuh, maka akan membahayakan pihaknya karena Teng Lan Hua pasti akan ikut bertempur. Namun demikian, buat memasuki tempat sumber air panas itu, sudah tentu dia tidak berani lakukan. Dari itu segera dia berseru kepada Kwe e In Hong, Kue E konio harap kau mundur, Biar aku yang membinasakan pengkhianat itu apakah kau anggap aku tidak sanggup melawan dia sahut kue in Inhang yang kelihatan menjadi marah atau tersinggung terhadap Seng Paman yang dia anggap terlalu memandang dia ringan. Nio ho Hoan Hou jadi bertambah bingung dan cemas. Dia sampai menggaruk-garuk kepalanya yang memakai topi bulu penahan hawa dingin.